lagi melihat Joe di kampung ini. Daripada terjadi bencana yang lebih besar, kita bunuh saja kuda sial itu. Sudah saya bukan seperti yang orang pikirkan, Pak. Gara-gara kuda itu, kampung kita kena bencana tak penerus. Dan gara-gara dia, Binurul mati karenanya. Sendiri. Bapak percaya Joe yang mencerahkan ini. Linda, maafin Joe juga. Mungkin setelah besok pagi kita gak akan pernah ketemu sama Joe lagi. Tempat ini pokoknya aku janji, suatu hari nanti aku akan buatkan tempat yang luas dan indah untuk kamu, Jo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Setia Budi. Oh ya, dari SD mana, Pak? SD 3 Imogiri. Oh ya. Gimana pendapatnya tentang film Joe Sahabat Sejati tadi, Pak? Filmnya bagus, tentang persahabatan anak-anak, jadi membuat anak-anak jadi tahu tentang anak. Ayo, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Halo. Boleh tahu namanya siapa aja? Oke, dari sekolah mana? SMA Besari. Oke, gimana pendapatnya tentang film Joe Sahabat Sidat tadi? Seru. Apalagi? Terharu. Oke. Kasih ya. Halo. Halo. Namanya siapa? Adit. Adit. Dari sekolah mana? SMA. Oke, gimana pendapatnya tentang film Joe Sahabat Sejati tadi? Seru, sedih. Terus? Bagus. Oke, makasih. Halo, selamat pagi. Ini sama siapa aja? Pendapatnya tentang film Joe Sahabat Sejati tadi gimana? Seru, sedih. Oke, udah cukup? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Ini Bapak Agus Sulistyo dari SD 3 Imogiri. Oh ya, baik. Pendapatnya tentang film Joe Sahabat Sejati tadi bagaimana, Pak? Sangat bagus. Ini anak-anak antusias semua. Senang. Ya. Terima kasih, Pak. Oh, selamat pagi. Pagi. Ini namanya siapa aja? Bali. Bali. Toro. Kasti. Ya. Dari sekolah mana? Terharu. Oke, tapi pendapatnya tentang film Joe Sahabat Sejati tadi gimana ya? Terharu. Menurut saya film ini menarik banget karena mengambil angle dari persahabatan antara manusia dengan kuda. Semoga film ini menarik banyak pemirsa atau penonton dan jadi sukses ke depannya. Sukses untuk film Joe Sahabat Sejati. Tidak mau lagi melihat Joe di kampung ini. Daripada terjadi bencana yang lebih besar, kita bunuh saja kuda sial itu. Sudah saya bukan seperti yang orang pikirkan, Pak. Gara-gara kuda itu, kampung kita kena bencana tak penerus. Dan gara-gara dia, Binurul mati karenanya. Sendiri.
Bapak percaya Jo yang mencerahkan ini. Linda, maafin Jo juga. Mungkin setelah besok pagi kita gak akan pernah ketemu sama Jo lagi. Tempat ini menjadi pokoknya aku janji, suatu hari nanti aku akan buatkan tempat yang luas dan indah.